Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Mas Naim Otomotif di channel Amatiran. Oke, sudah lama sekali ya saya tidak bikin video seperti ini karena faktor pekerjaan dan apa ya dan kegiatan yang cukup banyak kita kerjakan. Jadi tidak sempat bikin video-video seperti ini. Ini mungkin saya agak lambat untuk ngasih informasi untuk yang kita akan bikin video malam ini. Ini malam ya, ini kondisi malam karena kalau siang kita sudah jarang ada kesempatan untuk bikin video. Jadi ini saya pas lagi longgar, tidak ada kerjaan. Ya, kita coba-cobalah kita bikin video lagi. Video-video seperti ini sudah kita siapkan alat-alatnya. Cuma nanti mungkin sebagian aja yang kita gunakan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas scanner kita yang biasa kita pakai. Mungkin tidak begitu kelihatan. Ini yang sorry, saya kurang enak badan. Ini produk yang lama ya, ini sudah tidak produksi lagi, yang launch yang sudah kita reviewkan sebelumnya, sebelum-sebelumnya lah. Dan ini alat ini yang sering kita pakai saat scanner kendaraan, saat perbaikan kendaraan, terutama di roda 4. Dan pada kesempatan kali ini saya sedikit bercerita sebelum ke video, kenapa saya bikin video ini, kenapa saya mau berbagi informasi ini ya. Karena gini, kemarin kan saya sempat upgrade nih, kita upgrade untuk scanner kita ini. Bagi teman-teman mungkin yang sudah punya, walaupun tidak semerek ini, cuma fungsinya sama, pakai aplikasi yang sama, itu sama saja karena aplikasinya sama ya. Kita kembali lagi ke topik. Nah, saya kemarin kan upgrade ini, dan setelah saya upgrade, saya lihat-lihat tuh di aplikasinya, di aplikasi yang baru ya, ternyata saya lihat untuk scanner ini bisa untuk roda 2 bro, atau untuk motor yang sudah support ke OBD2. Ternyata sudah ada di aplikasinya. Yang saya lihat kemarin tuh Honda, Kawasaki, Yamaha, kalau tidak salah BMW juga. Nanti kita lihat sama-sama lah. Tapi kita tidak semua upgrade ya di aplikasi kita, karena mungkin biar tidak lemot. Karena HP saya itu cuma satu ya, yang saya gunakan untuk scanner kendaraan, sama digunakan untuk telepon dan lihat-lihat YouTube biasanya. Jadi takut berat, jadi saya tidak upgrade semua. Cuma kita tinggal download aja kalau mau upgrade, misalnya mau upgrade di salah satu untuk kendaraan apa gitu. Tujuannya ya biar tidak berat aja ya. Jadi kita pakai yang penting-penting aja, kayak Toyota, Suzuki, yang sering kita pakai lah, Honda. Untuk kendaraan Eropanya saya jarang tak download, jadi tak biarkan saja, kecuali saya ada kerjaan baru saya download. Yang penting ini sudah kita upgrade ke 2022 ya, 2022 katanya sih sampai setahun. Ini upgrade-nya saya sekitar 1 jutaan kurang lebih untuk upgrade-nya saja, supaya bisa ke kendaraan yang baru. Oke, kita jangan panjang lebar lagi karena durasi ini sudah cukup panjang ya, udah 5 menit, udah 4 menitan. Jadi kita langsung saja, kita coba langsung ke aplikasinya ini ya. Tapi sebelum kita buka aplikasi, karena kita tidak ada kendaraan nih, kita tidak ada mobil, jadi kita langsung kita harus masukin arus ke sini ya bro ya. Untuk arusnya ya, intinya kita hidupkan dulu ini, walaupun tanpa colok mobil kita bisa langsung hidupin untuk melihat aplikasinya ya. Nanti kita langsung ke HP-nya, tapi sebelum itu kita masukin dulu untuk arusnya ke sini, untuk main plusnya lah. Oke, ini ya untuk main plusnya. Kalau di sini dihitung dari sini, ini dari sebelah kanan atas, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini kan 1 sampai 8, 9 sampai 16. Nah, kalau dari sini dari sebelah kanan ya. Tapi kalau dari kendaraan, misalnya baca dari kendaraan dari sebelah kiri ya.
karena ini yang nyolok ke kendaraan, jadi bacanya dari sebelah kanan. Maaf jika agak gelap, lupa ya. Nah, ini dari sebelah kanan sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai 16. Untuk arus plusnya itu di nomor 16 sama di nomor 4 atau 5 di antara ini. Jadi posisi seperti ini ya, standar kitanya seperti ini. Di kendaraan juga seperti ini, cuma bacanya dari sebelah kiri ini, tidak sebelah kanan. Jadi ngitungnya dari sini 1, 2, 3, sampai 8, 9 sampai 16. Jadi jangan salah, jangan sampai salah colok untuk min plusnya karena bahaya sekali. Oke, di sini kita langsung siapkan kabel kayak begini. Ini untuk colokan cewek sama cowok ya, yang biasa digunakan di kendaraan, di sensor-sensor biasanya. Ini saya cabut di sensor oksigen yang sudah kita tidak gunakan. Jadi kita ambil colokan seperti ini. Untuk ceweknya kita ambil di soket yang lain. Jadi kita copot, kita bikin seperti ini supaya bisa nyolok-nyolok seperti ini, bro ya. Jadi ini cewek dan cowok. Oke, yang biasa digunakan untuk anu, untuk soket-soket sensor itu biasanya sama semua, kecuali untuk fan radiator biasanya lebih gede karena arusnya lebih gede. Kalau untuk sensor-sensor biasanya kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti ini cocok pakai yang ini. Jadi kita plusnya kita kasih yang warna ini. Ini warnanya enggak satu ya, saya sambung-sambung soalnya saya enggak mau modal, karena untuk ini aja sih, untuk kebutuhan konten saja, murah meriah saja ya. Oke, ini kita taruh di nomor 16 yang warna pink sama abu-abu. Nah, untuk plusnya ini. Terus untuk groundnya atau minusnya, ini kita pakai yang warna putih ke nomor 4 atau nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 digabung tidak apa-apa, tidak masalah. Kita kasih di nomor 4 saja ya, bro ya. 1, 2, 3, 4. Semoga jelas lah. Ini nomor 4. Untuk diagramnya mungkin nanti kita kasih di pojokan di sini. Nanti kita kasih tahu ini untuk apa-apa aja. Yang untuk kendaraan roda 2 yang biasa digunakan untuk roda 2. Tapi tidak semua motor sama ya, beda-beda. Tak jelaskan lagi nih, takutnya nanti dianggap sama. Nanti kita coba di motor saya yang sudah support ke OBD2 itu seperti motor apa, nanti kita cek sama-sama. Kita tes sama-sama. Ya, bisa teman tes-tes sendiri lah. Oke, untuk power supply-nya kita biasa gunakan ini untuk 12 volt adaptor ya, sembarang aja. Ini ampernya gede. Ini untuk ampernya itu sekitar 8 ampere nih. Karena kita tes untuk fuel pump ini. Untuk ngidupin fuel pump. Jadi butuh yang gede untuk ampernya. Sebenarnya kalau untuk ini itu kegedean ya. Oke, nanti kita colok saja, kita taruh di bawah saja ya. Dan ini main plusnya jangan sampai terbalik. Ini plus ada main, kita pakai colokan seperti ini. Kalau teman-teman ada yang lain mungkin bisa pakai yang lain. Kita masukin saja ke sini, baru kita kunci. Yang plus ini salah ya bro ya, yang putih itu main, jangan sampai salah. Ini main. Intinya jangan sampai terbalik. Kalau terbalik siap-siap saja scanner sampai jebol ya. Ya mudah-mudahan aman, saya belum pernah sih. Oke, ini min dan ini plus. Alangkah baiknya sebelum digunakan kita tes dulu sebelum kita colok, apa betul ini min atau apa betul ini plus dan ini min. Oke, kita colok saja. Kita colok ke arus ya bro. Apa ini sudah hidup? Ini sudah hidup nih. Oke, kita di sini pakai ini yang biasa kita pakai test pen, cuma berupa voltase. Ini tidak bisa terbolak balik ya, kalau misalnya main ditaruh di plus dia tidak bakal nyala di sini. Oke, ini sekarang test pen. Kalau dulu kan saya pakai ini, cuma sekarang pakai yang ini karena bisa lihat voltasenya bro ya. Oke, kita tes ini plusnya ini ya.
kita masukkan apa betul, ini betul bro ya, 12,3. Atau bisa gunakan yang ini, kalau ini merah berarti betul ini plusnya. Kalau misalnya dibalik, ini kita taruh di minnya. Aduh, udah dikunci lagi. Kita copot dulu yang di mana ini, yang di scanner. Kita gua hubungkan saja yang untuk plusnya seperti ini. Ya, seperti ini kita balik. Yang ini di plus, tak taruh di plus nih. Ini plus atau positif. Jadi ini kita taruh di negatif dan dia warna biru. Ini ya, kelihatannya ini biru, bro ya. Dan kalau kita rubah ke voltase, dia tidak bakal nyala. Karena ini terbalik untuk kutubnya, positif dan negatifnya. Nih. Berarti betul yang ini plus 12,3. Berarti yang warna abu-abu ini plus. Ya, oke, mungkin ini aja. Berarti yang ini min. Yang putih min. Oke, kita langsung colok saja. Ini plus nomor 16 dan ini nomor 4 itu negatifnya 1 2 3 4. Nah, dan dia langsung nyala bunyi tadi ya, didit gitu. Oke, setelah ini hidup, kita langsung saja ke aplikasinya. Kita langsung cek sama-sama di aplikasinya seperti apa. Oke, lanjut ke aplikasi. Bro ya, ini lanjut. Ini kita langsung ke aplikasinya. Maaf ya, misalnya video-video saya itu ada suara gemuruh atau apa, karena itu kita pakai kipas angin ya, bro. Mau di kantor atau di mana-mana, kita memang tidak bisa sih kalau panas, maksudnya keringetan gitu lah. Jadi saya identik banget sama kipas angin. Jadi mohon maaf jika ada suara gemuruh atau yang lain-lain mungkin. Semoga saja tidak mengganggu. Oke, kita langsung ke aplikasinya. Kita langsung ke aplikasinya, ini aplikasi yang lama, yang DSDZ ini ya bro ya. Terus ini karena sudah terupgrade kemarin, jadi ini pakai aplikasi yang baru, yang DZ Jackson Pro ini yang warna biru. Ini kita langsung buka. Karena ini udah tercolok ya untuk scannernya tadi, jadi kita bisa masuk. Kita langsung buka. Nih. All. Terus kita lihat sama-sama ya. Kita langsung saja ke motorcycle ya, yang ini. Nah, lain ini motorcycle ini, kita balik lagi sedikit, kita geser nih Cina. Ini agak kosong karena memang kita ndak download semua ya, walaupun sudah update. Ini yang kita download ya, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, karena tujuannya tadi biar ndak berat di handphone saya, karena ini ndak khusus untuk scanner ya, untuk handphonenya. Jadi ya kita ndak download semua. Oke, kita kembali lagi. Ini Eropa, ini cuma satu motor ya, Aston Martin. Ini Amerika malah tidak ada, jadi yang ada cuma Asia ini aja. Jadi saya kalau ada kendaraan Eropa, misalnya perbaikan atau scanner, baru kita download. Oke, kita akan langsung ini ya. Sekarang sudah ada motorcycle-nya ini bro, tidak kayak dulu. Kalau dulu tidak ada motorcycle-nya, jadi yang terbaru ini sudah ada motorcycle-nya. Dan ini kita bisa lihat nih, yang sudah kita downloadnya ada BMW, Harley, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Sudah bisa untuk Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha ya, sudah oke ya. Sudah lumayan ya. Sudah lumayan ya. Daripada sebelumnya tidak bisa di motor. Jadi ini sudah bisa di kendaraan roda 2. Nanti kita coba tes di Honda ya. Nah, untuk pin atau jalur yang ke motor itu beda-beda. Jadi nanti misalnya mau ngecek motor Yamaha atau apa ya, dicari sendiri ya bro ya. Banyak kok di teman-teman yang lain yang upload video-video tentang motor itu, banyak kok. Bahkan ada yang jual untuk pinnya dari OBD2 ke kendaraan.
Karena beda-beda ya untuk pinnya, jangan main asal colok lo ya, nanti salah-salah malah scannernya yang jebol ya, kalau ndak SM kendaraannya yang jebol. Oke, kita lanjut lagi, kita coba di Honda, kita buka ya, karena kita bahas Honda di malam ini. Mungkin di lain-lain waktu kalau ada kesempatan kita coba motor yang lain, tapi kita coba Honda karena adanya kendaraan di tempat saya itu cuma yang saya pakai itu Scoopy saja, itu ternyata sudah support untuk OBD2. Ternyata sebenarnya sudah lama ya, yang teman-teman yang lain itu sudah mengetahui kalau itu sudah support OBD2, cuma saya aja mungkin yang lambat informasi karena tidak mengikutin, karena mungkin tidak mengikutin tentang dunia motor, dunia permotoran. Walaupun sebenarnya saya juga hobi di motor, karena mungkin faktor kesibukan ya beginilah. Oke, kita lanjut ke Honda. Kita buka ya Hondanya. Oke. Nih. Nih, engine ABS. Engine ABS saja ya. Oke, kita buka saja. Ini enggak anu ya. Ini karena belum tercolok ke motor. Jadi biasanya enggak bisa terbuka, Bro. Tapi kita coba aja lah dulu. Please wait, please wait. Nah, bunyi untuk scannernya. Dan dia masuk. Nih, kita lihat all model. Ini bisa AC A125 CVF, hybrid. Apa-apa nih, banyak nih. Nih, motor Honda ini ya. Beat FI 110, Beat Pop 110, Beat FI, CVL 150, CVL 150 nih. Nih, nih, ini aja yang ada sih. Misalnya teman-teman enggak ada di sini yang mau di scanner. Nih. Scoopy ini banyak nih, Sonic nih, Supra, pokoknya banyak lah, bisa teman-teman cek sendiri nanti. Versa, Vision, Vario 150. Cuma misalnya tidak ada di sini, kita bisa klik yang other model atau model yang lain, yang ini. Nah, yang paling bawah. Ini kita sudah klik yang other model. Ini tidak bisa masuk karena apa? Karena ini tidak tercolok ke kendaraan. Untuk scannernya cuma dicolokkan ke power supply-nya saja. Oke, kita kembali, atau bisa ini auto scan, atau bisa cari daerahnya, Indonesia, Kamboja, Thailand, Vietnam. Nih, ini daerahnya ya, areanya, bukan daerahnya, ini areanya. Thailand, Vietnam. Ini kita coba buka Indonesia, ada apa aja. Ini lebih sedikit, Spacy, Vario, Beat FI, Vario 150. Ini aja sih. Misalnya ndak ada di sini, mungkin kita bisa klik, kita kembali yang ini, auto scan. Nah, kalau yang ABS, pilih ABS, ABS Honda atau ABS Bosch. Ini kita klik aja BJM FI gini. Karena ini sekali lagi tidak tercolok ke motor, jadi tidak bisa. Oke, mungkin ini aja dulu. Kita langsung coba ke kendaraannya, Bro. Kita nanti tutorialkan cara ngonekan ke kendaraan seperti apa. Kita cari jalurnya seperti apa. Oke, oke. Kita langsung ke kendaraannya saja mungkin ya. Oke. Jangan lupa dukungannya ya Bro ya, di like dan di subscribe, di share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain dapat manfaat dari video-video kami juga. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi ya ke scannernya. Ini mungkin agak rumit ya, jadi jangan sampai salah-salah saat nyolok kendaraan. Kita harus tahu dataset atau diagram untuk DLC kendaraannya. Jangan main colok aja. Ya, main colok boleh, cuma dilihat dulu. Kalau bisa, apa ya, browsing dulu untuk DLC-nya itu pakai apa ya, pakai jalur ken bus kah, atau ken low, atau car line. Nanti kita kasih tahu di pojokan sini, seperti biasa. Nanti kita kasih apa ya? Datasheet dan datasheet Bro ya.
diagram untuk perkabelannya untuk UBD2 ini, untuk scanner ini. Jadi nanti teman-teman tinggal cari di diagram DLC motornya. Yang penting ini sudah kita tak sudah tahu untuk ini, untuk jalurnya ini. Ini kalau tidak salah, ini yang nomor 7, ini tak lihatkan nih. Ini nomor 7 K-Line. Biasanya di motor-motor itu biasanya masih pakai K-Line. Tapi kalau sudah yang Euro 5 kayak mungkin PCX 1 eh kayak PCX 155 ya, 155 tuh sisanya. Itu sudah Euro 5 ya. Jadi itu kayaknya sudah pakai Kalen sama Ken Bass atau Ken Low. Iya, Ken Bass Ken Low ini kalau tidak salah, lihat aja di pojokan kanan itu untuk Ken Hack-nya itu ada di nomor 6, Ken Low-nya itu ada di nomor 14 kalau tidak terbalik. Ini ya untuk Ken Bass Hack itu ada di posisi nomor 6 ini. Terus yang posisi nomor 7 ini K-Line. Ini dihitung aja. Ini nomor 7 K-Line, Ken Bass Hack nomor 6 dan nomor 14 di bawahnya itu Ken Bass Low. Biasanya yang sering dipakai ada tiga itu aja sih. Datanya untuk motor-motor yang lain, mungkin motor-motor yang gede-gede mungkin sudah pakai yang lain-lain ya. Biasanya sih tiga itu aja yang digunakan. Yang sudah PS mungkin ya sama kayak mobil ya yang dipakai Carland, tergantung dari kendaraannya. Ada yang dipakai tiga-tiganya, Ken Bass Hack, Ken Bass Low sama Carland. Ya tergantung dari kendaraannya sekali lagi. Oke, kita langsung saja. Kita sebelum ke kendaraan, kita lihat diagramnya ya. Seperti yang saya tahu ini untuk diagram kendaraan motor Scooby. Nanti kita langsung ke kendaraannya. Kita lihatkan dulu diagramnya yang saya tahu. Oke, mungkin kita sebutkan saja. Untuk di motor Scooby itu akan ada 4 pin. Ya, yang pin 1 itu yang saya tahu. Nanti kita tunjukkan saja ke DLC-nya yang di motor. Yang pin 1 itu negatif. Terus yang pin 2 dan pin 2 itu K-line-nya, K-line yang masuk ke pin 7 OBD2-nya. Terus yang pin 3 itu kosong, itu biasanya dipakai untuk manual ya sama Honda. Ya, bisa dicek di video-video teman-teman yang lain mungkin lebih jelasnya. Oke, yang nomor 4 itu 12 voltnya atau power supply 12 voltnya. Jadi yang dipakai itu 1, 2 sama nomor 4. Oke, nanti kita langsung saja. Yang nomor 1 negatif, yang nomor 2 K-line-nya. Jadi masuk ke nomor 7 nanti ke sini. Jadi ini nanti kita pakai 3 soket seperti ini. Terus yang nomor 4 itu 12 voltnya. Nanti kita cek lagi di kendaraan. Jangan main colok aja, jangan terlalu percaya sama YouTube ya bro ya. Jadi sebelum apa ya, sebelum membuktikan kita tes-tes dulu loh ya. Jangan biarpun YouTube saya, jangan terlalu percaya juga, dicek-cek dulu, jangan main asal. Misalnya kita perbaikan motor, suruh ganti ini, diganti beneran, tahu-taunya tidak sesuai ya, tetap saja. Karena setiap masalah biasanya penyelesaiannya itu tidak sama, itu aja. Jadi jangan terlalu percaya, itu aja lah. Dicek dulu. Walaupun kata kita pin 1, misalnya pin 1 yang di DLC Honda ini untuk negatifnya, terus pin 2 yang ke kalennya, terus pin 4 ke 12 voltnya, jangan terlalu percaya, jadi dicek dulu. Oke, kita coba langsung saja ke kendaraannya ya, biar lebih cepat. Oke bro ya, waduh ada dangdutan lagi coy. Piye nih? Ini yang motornya Scooby, yang modelnya ini 2018 bro nih. Motornya karena jalanannya habis hujan, jadi tidak sempat saya cuci ya, yang kayak gini. Oke, kita langsung saja, kita langsung coba cek sama-sama apa betul-betul bisa sih untuk di roda 2 untuk scanner kita ini.
yang kita coba andalkan selama ini di kendaraan roda 4. Ini kita buka dulu ya bro ya, untuk apa, untuk bautnya kita buka ini dulu. Ini posisi delsenya ada di sini ya, ada yang ada di sini. Nah, ada yang ada di sini. Kalau yang lama ada di sini delsenya. Kalau tapi untuk yang ini sudah ada di aki. Untuk akinya di sebelah sini. Oke. Ada dangdutan lagi. Semoga nggak kena copyright. Ini di tetangga jauh sana bro. Cuma apa ya? Cuma powernya itu nyaring. Kayaknya untuk hajatan. Jadi dites. Karena ini malam minggu. Jadi ya rame-rame begitulah mereka karaokean gitu. Oke, nggak usah kita bahas, kita langsung saja kita buka dulu ya. Kita pakai cheese, kita buka saja dulu maksudnya. Jadi kita buka separohnya aja, nggak usah dua-duanya karena ini malam negatif. Dan ini kita pakai tes pen yang tadi, ini kalau terbalik nggak nyala ini ya, untuk min plusnya. Oke, seperti ini. Oke, kita cek ke yang nomor 4, ke yang ini. Apa ini nyala? Oh, sorry, kunci kontaknya di-onkan ya, belum kendaraannya. Karena ini kunci kontak mati, dia juga ikut mati. Kalau nggak mau mati, plus minnya bisa ngambil di kutub aki saja. Jadi, untuk yang ke DLC-nya pakai satu pin saja. Itu lebih enak sebenarnya. Oke, kita onkan. Yep. Ini on. Aku nggak percaya. Oh ya. Karena kutub pembuktian sekarang ya, nggak cuma omongan. Syah. Kayak lagi bercinta aja kita nih. Oke, kita lanjut nih, kita lihat yang nomor 4 apa betul plus. Dan ini betul bro ya, yang ini main, yang ini plus. Yang nomor 1 main dan yang nomor 4 plus.